bareng sama Kak Ade. Hari ini aku mau take vocal lagu untuk surprise aku untuk Buo. Jadi Kak Ade ciptain lagu khusus untuk aku sama Buo, nanti akan aku nyanyiin tanggal 3. Ini dia Kak Ade. Halo Kak Ade. Halo. Kita mau ngapain? Si pencipta lagu terhits di Indonesia. Dan ini adalah guru vokal saya yang sudah berjuang. Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu luar biasa. Hari ini kita akan take vokal setelah sekian lama ya Kak prosesnya ya. Pokoknya lagunya keren banget. Kita bakal kasih surprise ya. Iya, kita bakal kasih. Aku bantuin dia. Oke. Yuk. Mudah-mudahan. Yuk. Come on. Sekarang udah nyampe di studionya. Ini pertama kali gue ke studio rekaman sih. Gue baru tahu tuh studio rekaman kayak gini. Ini awalnya, ini gue cerita dari awal pertemuan sama Kade ya. Awalnya itu gue lagi umroh sama Ayu. Terus gue tuh lagi mikir, aduh gue pengen buat sesuatu nih yang beda gitu, yang keren. Kira-kira apa ya, gimana ya. Tiba-tiba gue kepikiran, ah gue pengen nyanyi ah buat lagu buat Buo gitu. Gue pengen ciptain lagu deh buat Buo. Terus gue kayak nyari, aduh siapa ya, siapa. Ya mungkin karena gue lagi ibadah kali ya, mungkin doa gue tuh kayak dijabah gitu sama Allah. Langsung tiba-tiba si Ayu ngomong, udah tahan lo, mendingan gue tolongin aja, gue teleponin Kak Ade. Ini top, pokoknya hebat banget dia. Gue bilang, gue tau lah kalau Kak Ade pasti hebat, pasti keren. Udah nih pokoknya top, lebih dari yang lain-lain. Udah dikasih lo nomor teleponnya Kak Ade ke gue. Terus gue whatsappan deh sama Kak Ade. Terus cuma kayak kasih info kayak, iya Kak, jadi gue tuh pengen buatnya gini, kondisinya begini. Eh tau-taunya, gak lama kemudian langsung kayak, ya udah ya Tan, ini pagi-pagi nelfon gue ya Kak. Pagi-pagi gue di sekolah anak gue sekitar mungkin jam 6:30 pagi kayak nelfon gue. Tan, lo dengerin dulu deh, dengerin. Terus dia main gitar, tiba-tiba ngasih nada tengah gitu. Kasih nada ref tuh yang benar-benar udah langsung masuk ke otak gue. Yang udah gak bisa hilang itu nada, langsung nyangkut. Gue bilang, oh ini dapet banget nih kayak nadanya sama gue. Terus udah gak lama kirimin lirik lagunya. Terus ada kayak dikasih demonya juga. Dan pas ngasih demo tuh bener-bener yang enak banget. Jadi udah dari situ langsung kayak Kade, kayaknya gue butuh guru vokal. Langsung dikenalin sama Kak Edo, langsung latihan. Terus kayak sempat ada yang di dirubah-rubah dikit sih nada-nada musik kayak gitu. Tapi udah overall aku suka banget semuanya. Ngos-ngosan. Masih? Sumpah. Lihat sih lo. Enggak beneran. Ngos-ngosan banget. Ngos-ngosan karena napasnya tau. Enggak, gue kecapean juga kali ya. Enggak, biasanya ini udah nanda gue. Kan gue nyanyiin lagu orang, ini nanda gue. Ah. Punya banyak rupa, punya banyak jenis.
Bagus hasil take-nya. Semoga ntar tinggal kita finishing, musiknya rapiin lagi, jadi kita perdengarkan. Mantap. Mantap, love it. Buat tanggal 3 nanti tuh lip-sync apa live, Mas Ade? Live dong, gak ada lip-sync. Akhirnya, Neng. Setelah setelah berapa lama kita latihan dengan banyak yang nimbrung ini dengan, sampai jam 12 malam di rumah gue. Dengan suka dukanya. Coba ceritain di rumah gue sampai jam 12 malam, ngajar gue cuma berapa lama? Iya. Cuma sejam. Jadi sekeluarga besar ikut nyanyi dong. Gue bye-bye lo hadepin deh semuanya. Gue enggak. Pokoknya dia, tapi ya itulah maksudnya kerja keras Tania tuh terbayar hari ini sih. Gue sih belum ini yang ngumpet-ngumpetnya tapi tiba-tiba sih gue WhatsApp. Tanya lagi di mana, lagi ngapain, enggak ada kabar. Terus. Ah, udah deh. Bingung kan lo? Gue bohong, gue bilang lagi, gue lagi latihan vokal. Mas gue sama sekali gak tahu. Gak tahu lah dia. Dia bilang gini, sayang aku mau nyanyi, awas kamu nyanyi. Kata dia, gak usah nyanyi, kata dia, ngapain sih nyanyi, udah joget nyanyi. Kata dia, demen banget sih tampil, kata dia. Terus sekarang pasarnya gimana? Udah? Seneng lah akhirnya, finally ya kak. Iya. Tinggal nanti latihan-latihan sama kayak dia cuma buat live-nya aja nih. Tapi kayak harus mulihin suara dulu deh, suara gue udah. Iyalah harus istirahat yang banyak. Mas Ade. Ya. Flashback sedikit ke belakang, yeah. Pembuatan lagu tuh berapa lama butuh waktu mulai dari lirik ya sampai akhirnya jadi musiknya? Oh enggak, kalau bikin lagunya paling berapa ya? Paling setengah jam paling ya. Gila! Kalau bikin musiknya ya 2 mingguan lah, 2 minggu 3 mingguan. Ada bikin instrumentalnya juga sih, gitu. Persiapannya buat tanggal 3 nanti kan live nih, ada enggak? Pokoknya ini pekerjaan yang paling membutuhkan percaya diri di dunia ini penyanyi. Udah jadi besok pas nyanyi harus pede. Jadi gue sudah minum PL. Obat pede. Coba cari yang minum obat pede buat gue. Ya, apa bener. Dong obat pede? Bisa lah dia mah demen gak tampil gitu. Mas Edo lagi nih yang punya obat pede. Enggak, kalau dia sih gue kasih mic aja langsung mau pasti. Bisa dia sebenarnya masih tampil tapi ya itulah dia. Mungkin dibarengin sama pernikahan jadi kayak yeah. Ya gue tuh nervousnya tuh karena belum kayak sebelum nyanyi ada dance gue dulu gitu loh. Nah yang bikin gue dance gue bilang ntar suara gue habis kak. Kan gue harus dance dulu gitu. Oke semuanya makasih udah ikutin aku rekaman hari ini. Pokoknya jangan lupa like, subscribe. Pokoknya semuanya nonton semua vlog-vlog aku. Thank you, dah. Inilah lagu. Judulnya apa nih kak Tania? Judul lagunya apa? Judul lagunya, jadi gini, sebenarnya lagu ini aku minta tolong Kak Ade ciptain itu hadiah dari aku untuk suami aku. Oh so sweet. Jadi aku sengaja minta tolong seorang, Ade Govinda yang hits banget, yang sangat terkenal, yang lagunya sangat digemari oleh banyak orang. Betul sekali. Aku minta tolong sama Kak Ade, aku bilang, Kak Ade, ada sedikit cerita tentang aku sama Buo. Coba tolong dibuatin satu lagu yang istilahnya itu akan menjadi hadiah dari aku untuk Buo. Udah bikin video klipnya? Enggak, ini lagu cuma buat hadiah. Cuma buat di malam ini aja? Jadi gak akan dirilis ini? Jadi ini eksklusif di malam ini aja? Baik, Kak Ade sudah siap? Boleh semuanya Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah untuk Tania dan Ade Govinda. Oke Kak Ade. Yuk, let's go. Tepuk tangan yang meriah untuk Tania dan Ade Govinda. Thank you.
Tepuk tangan yang meriah untuk Tania dan Kak Ade Govinda. Oh. Kak Tania, judulnya apa sih? Judulnya tanya Kak Ade, gue gak tahu judulnya apa. Judulnya apa? Belum ada judulnya. Judulnya Depan Mataku. Depan Mataku, aduh kenapa gak dibikin video klipnya aja. Tadi udah. Telah yakin di aku. Duka yang